Kembalinya JIZS dalam skuad utama menjadi berkat tersendiri untuk Venezia. Skuad Lagunari kembali bangkit dengan berada di peringkat kedua setelah sempat merosot drastis. Bang Jai diprediksi bisa membawa Venezia promosi dan mencatatkan rekor sebagai pemain pertama Indonesia yang mentas di Serie A. Paolo Fanoli juga menjadi kunci di balik konsistennya performa Venezia. Mantan asisten Antonio Conte ini berhasil membangkitkan sejumlah pemain Lagunari yang dianggap habis. Cetak gol coba merangkum akal-akalan Venezia untuk menembus Serie A sebagai berikut. Dipimpin pelatih ajaib murid Antonio Conte. Venezia melakukan keputusan berani dengan menggaet Paolo Fanoli pasca degradasi. Padahal pelatih asal Italia ini dianggap belum cukup pengalaman memimpin sebuah klub besar. Dalam karirnya, Fanoli hanya pernah memimpin Spartak Moskow selama satu musim saja. Selain itu, Fanoli juga hanya punya pengalaman sebagai asisten maupun pelatih teknikal. Namun, anggapan buruk ini berhasil dibantah Fanoli dengan performa gemilangnya. Di musim ini, Venezia terus tampil konsisten di papan atas berkat sentuhan ajaib dari Fanoli. Strategi cerdas dari Fanoli didapatkan berkat bimbingan dari sang guru Antonio Conte. Conte sendiri pernah mempercayai Fanoli untuk menjadi asisten pelatihnya saat menangani Chelsea. Bersama Conte, Fanoli mendapatkan banyak pengalaman hebat. Dirinya berhasil memenangkan beberapa trofi bergengsi seperti Piala FA dan Serie A di musim 2020-2021. Kehebatan Fanoli berlanjut setelah meninggalkan Conte untuk menangani Spartak Moskow. Dia berhasil meraih gelar Piala Rusia di musim 2021-2022. Fanoli langsung mendapatkan beban berat untuk membangkitkan performa Venezia yang terjun bebas. Sebelumnya, Lagunari sempat gagal total saat dilatih Ivan Javorsik di musim 2022-2023. Skuad Lagunari tercatat hanya meraih 9 poin dari 11 pertandingan bersama Javorsik. Berkat sentuhan Fanoli, Venezia berhasil bangkit dari jurang degradasi menuju promosi. Sayangnya, langkah Lagunari harus terhenti di babak awal playoff menghadapi Cagliari Calcio. Membeli pemain seadanya. Kegagalan promosi di musim lalu membuat manajemen Venezia langsung bergerak cepat. Dana transfer yang besar langsung dikucurkan demi menggaet pemain incaran di musim panas. Namun manajemen Lagunari justru menggunakan strategi cerdas dengan merekrut pemain-pemain buangan. Hasilnya, Venezia berhasil mendapatkan 4 pemain secara gratis. Mulai dari Christian Gidjaer, JIZS, Matteo Grandi, dan Hervé St. Clair. Selain itu, Venezia juga meminjam pemain kenamaan seperti Ali Dembele, Marco Olivieri, dan juga Giorgio Altare. Berkat strategi transfer cerdas, skuad Lagunari nggak kehilangan banyak uang. Transfer Market mencatatkan kalau Venezia hanya menghabiskan 150.000 euro untuk merekrut pemain anyar. Bahkan, Venezia mendapatkan keuntungan sebesar 6,2 juta euro atau 105 miliar rupiah. Saat itu, Venezia menjual beberapa pemain seperti Dennis Johnson, Mattia Aramu, dan juga Facundo Zabala. Skuad Lagunari sudah belajar dari kesalahannya yang terlalu boros di musim lalu. Mereka sudah menghabiskan 8 juta euro namun gagal mencapai target promosi ke Serie A. Keuntungan finansial dari Venezia juga diraih berkat penjualan jersey yang meningkat. Skuad Leoni Alati mendapatkan keuntungan 96% dari hasil penjualan jersey di luar fans Italia. Kontribusi vital pemain kunci. Performa hebat Venezia berasal dari kontribusi vital sejumlah pemain kuncinya. Di lini serang, skuad Lagunari punya sosok Jolpo Gianpaolo yang berposisi sebagai striker murni. Bomber asal Finlandia ini sukses menjadi ujung tombak mematikan dari skuad Lagunari. Ketajaman Gianpaolo sudah terbukti moncer karena sudah mengemas 18 gol di musim ini. Raihan ini membuat namanya berada di dalam puncak daftar top skor Serie B. Alhasil, Gianpaolo berpeluang untuk meraih penghargaan gelar pencetak gol terbanyak di akhir musim. Bomber berusia 29 tahun ini selalu menjadi pemecah masalah dari kebuntuan Venezia. Di samping itu, skuad Lagunari juga masih punya Christian Gidjaer yang menjadi opsi pencetak gol alternatif. Striker asal Denmark ini telah mencetak 11 gol dari 31 pertandingan. Gidjaer tampil moncer meski hanya didatangkan secara gratis oleh Venezia. Mantan bomber dari Rosenborg ini pernah membawa AS Monza promosi ke Serie A. Padahal Gidjaer hanya menjadi pemain pelapis dan jarang bermain sebagai starter.
sang pelatih Paolo Fanoli lebih memilih striker muda seperti Nicolas Pierini. Bomber berusia 25 tahun ini menjadi penyerang lokal Venezia yang tampil cukup moncer. Pierini sudah mengemas 5 gol meskipun berposisi asli sebagai winger kanan. Sementara di lini tengah Venezia FC punya Gianluca Buiso serta Tanmer Tresman yang menjadi tumpuan. Berkah datangkan JGZ. Pemain Indonesia berumur 23 tahun ini selalu menjadi andalan di jantung pertahanan skuad Lagunari. Paolo Fanoli bahkan selalu mempercayakan Bang Jai bermain selama 90 menit penuh. Pelatih Venezia ini juga memuji Idris yang merupakan bek tengah tangguh dengan potensi besar. Kemesraan Idris bersama Venezia sempat terhambat akibat terkena penyakit paru-paru. Dirinya harus menjalani pengobatan dan melewatkan 12 pertandingan. Idris bilang kalau penyakit tersebut mulai dirasakannya sejak pertandingan menghadapi FC Parma. Dia menceritakan awalnya penyakit itu nggak terlalu dirasa menyakitnya. Namun putra keturunan Jakarta ini segera menghubungi tim medis agar tetap mendapatkan penanganan. Kehilangan Idris sangat berpengaruh terhadap performa Venezia saat itu. Skuad Lagunari harus mengalami 4 kekalahan dan bobol sebanyak 19 gol saat nggak diperkuat Idris. Fanoli mengaku cukup terpukul kehilangan bek tengah tangguhnya itu. Dia bilang Idris merupakan pemain penting Venezia di sektor bek tengah. Mantan asisten dari Antonio Conte ini berharap kalau Bang Jai bisa segera pulih dan kembali membela Lagunari. Fanoli bahkan selalu mendampingi dan mengontrol kesehatannya. Setelah mendapatkan dukungan penuh dari sang pelatih, Idris telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Dirinya pun langsung menjadi starting lineup utama Venezia dan selalu bermain 90 menit lagi. Bahkan Idris mampu merebut kembali posisinya yang sempat diambil alih oleh Marin Sverko. Berpeluang promosi ke Serie A. Peran vital Bang Jai bersama Venezia terbukti krusial setelah dirinya dipastikan bermain. Skuad Lagunari kembali bersaing ke papan atas setelah sebelumnya sempat merosot. Venezia perlahan naik ke peringkat kedua klasemen Serie B dengan mengemas 57 poin. Gak cuma performa yang meningkat, tapi pertahanan Lagunari juga cukup kokoh saat diperkuat oleh Bang Jai. Terbukti Venezia hanya kebobolan 6 gol dari 8 pertandingan yang dijalani. Gak heran Idris berpeluang untuk membawa skuad Leoni Alati promosi ke Serie A. Sebagai informasi, dua tim teratas di Serie B secara otomatis bakal langsung promosi ke Serie A. Sementara itu, posisi ketiga dan keempat harus terlebih dulu melewati semifinal playoff. Idris punya hasrat besar untuk membawa Venezia kembali bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Terakhir kali skuad Leoni Alati bermain di Serie A terjadi di musim 2021-2022. Artinya sudah 2 musim berturut-turut Venezia harus merasakan pahitnya kompetisi Serie B. Padahal skuad Lagunari merupakan salah satu klub legendaris di Liga Italia. Bang Jai juga berambisi menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Serie A. Dia mengaku cukup puas dengan performa Venezia yang konsisten di papan atas. Dalam statistiknya, JIJ mampu memainkan 17 pertandingan di Serie B. Dari 17 pertandingan yang dimainkan, Venezia hanya menelan 3 kekalahan saja. Sementara IJ mampu mengantarkan Venezia meraih 9 kemenangan. Sisa 4 pertandingan lainnya harus berakhir dengan hasil imbang. Itulah ulasan akal-akalan Venezia untuk menembus kompetisi Serie A musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah JIZ bisa mengantarkan Venezia promosi ke Serie A dan mencatatkan rekor sebagai pemain pertama Indonesia yang bermain di sana? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.